Kementerian Belia dan Sukan KBS sedia mempertimbangkan untuk memperbanyakkan pertandingan badminton di peringkat kelab. Menurut timbalan menterinya, Datuk Razali Ibrahim, ia bertujuan mencari dan mencungkil bakat-bakat baru yang berkebolehan untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Dan dari situ mungkin pihak persatuan BAM dapat melihat pemain-pemain baru yang bertanding yang mewakili persatuan-persatuan ataupun tempat-tempat permainan badminton yang ada ini. Mengambil contoh negara kuasa besar badminton dunia, China, yang sering mengadakan pertandingan di peringkat kelab bagi mengetengahkan jago masing-masing, ia nyata memberikan kesan. Tegas Razali, pendekatan itu telah melahirkan jago-jago dunia seperti Lin Dan, Chen Long dan Chen Jin. Razali berharap cara itu juga berguna pakai di negara ini bagi mencari jagoan seperti Datuk Lee Chong Wei, Hu King Kiat dan Tan Bung Hiong. Razali ditemui selepas merasmikan pertandingan badminton remaja Johor di Muar. Kejuaraan ini melibatkan penyertaan seramai 100 pemain remaja di bawah umur 18 tahun.